What's up guys? Kembali lagi di channel Ryan X Gaming. Oke guys, di sini ada mobil Panther nih guys. Nggak sembarang mobil Panther, tapi ini udah diceperin ya. Jadi pakai ban tipis, kemudian peleknya chrome, keren banget ini guys. Ada roof racknya dan ada tenda juga guys. Belakang ada sepeda nih, gila nih udah siap mudik ya nih. Di dalamnya nih banyak banget penumpang nih, keluarganya Ibu Slamet ini ya. Sekarang bukan Pak Slamet lagi ya. Dan sekarang kita bakal nanjak si Tinjau Loi guys. Nah, kalian penasaran dengan Panther ini? Sebelumnya kita udah mainin mod Panther angkot. Nah, hari ini Panther standaran jadul nih guys. Kita gober dulu guys. Wih. Gila galak banget suaranya guys. Udah bore up guys. Cuman ini ngebul ini, kena ini guys. Aduh. Ring saya hari kena ini guys. Yo, let's go. Kita berangkat coy. Wait. Pakem berbet guys, tarikan awal guys. Oke, aman guys. Kita OTW si Tinjau Loi dengan Panther Boys, Panther lagi, Panther Boys guys. Wih, gila tarikannya mantap banget guys. Dia betot auto nyepin ban belakang ini. Nah, abrak pula sama mobil tuh. Kasih sen kiri coy. Harap bersabar. Wow, kan nggak sabaran ya guys. Lihat nih, Panther Boys. Ban belakang gua kayak gini guys ya bannya ya. Kayak mau copot bannya guys. Tapi gila nih, kenceng banget guys. Suaranya mantep banget. Halo teman, teman-teman waktu itu pernah nonton video aku yang Cherry Oleng waktu itu ya. Ini sama mestinya, sama-sama di bore up guys. Jadi kayak gini guys tuh suaranya guys. Ini gila Panther ya. Boys banget guys. Kita nanjak coy. Wih, ada sirinenya dong. Wih, siap touring ini guys. Strobonya aktif gak nih guys? Coba kita tengok dari depan guys. Harusnya nih strobonya aktif ya. Ah, ini bukan strobo ternyata guys, cuma lampu tembak guys. Lampu atasnya itu hidup gak itu? Tapi lampu utamanya hidup ya. Yuk dah gas. Penumpang kita nih baik banget deh. Satu keluarga nih coy. Waduh. Cool ya. Waktu itu kita ngangkut juga pakai Panther ini. Nah teman-teman yang belum nonton video mudik pakai angkot, silahkan nonton di video sebelumnya guys. Nyalain dulu sirinenya nih. Mana nih? Wih, ada sirinenya guys. Cuma agak kecil sih suaranya ya. Mantap banget ini. Ya request Jawa Tengah, Jawa Timur, santai guys. Nanti kita bawa ke sana Panther gini. Kita mau tes nanjak si Tinjau Loi dulu nih. Dengan Panther Boys ini guys. Wih, kebul ya guys. Panther ini ngebul. Bisa oleng juga nih, ceper-ceper guys. Paten bapak ini. Bapak ibu ya, supir ibu-ibu. Wih, gila. Awas coy, tikungan coy. Kurangin coy. Suaranya gak nahan guys. Kita salib nih bis-bisnya nih. Wih, hati-hati coy. Awas di sini ada jembatan rawan ini. Woi, hampir saja jembatan itu kena serodok guys. Ngebut banget ini mobilnya nih. Siap-siap nanjak si Tinjau guys. Duh, macet di sini guys. Aduh, macet, sayang sekali sini macet. Panternya ini barbar sekali guys. Yuk maju coy. Gila nih 5 si Tinjau. Wow, terbang guys. Terbang sampai nabrak motor guys. Ini Alphardnya sampai kesenggol juga tadi nih. Mundur dulu coy. Terlalu ngegas tadi kita ya. Jadi aduh. Wih, hidup lagi guys.
Sabar, Alphard, sabar ya, sabar ya. Sabar coy, sabar coy. Awas, truk. Sen kiri coy, sen kiri. Senggol dikit, gak apa-apa. Oke, lanjut guys. Tarikannya enak banget guys, sumpah guys. Panther Touring-nya belum kita coba juga nih guys. Senang aja guys, tungguin aja. Nanti pasti kita cobain Panther Touring-nya. Hari ini kita pakai ini dulu ya, modeknya. Modek ke Setinjau guys. Padang kita nih. Duh kok lemah gigi berapa ini? Gigi 4-nya agak kurang guys tenaga nih guys. Di over 3 kayak gigi 2. Ini ban sepedanya kena asap guys. Tancap gas coy. Awas. Gila. Macet coy, macet coy. Sabar coy. Emang enak nih guys kalau pakai knalpot blong, kita gober-gober nih tuh. Yo. Lampu belakangnya nyala nih guys, lampu merahnya guys nih. Agak nyangkut mungkin remnya ya, jadi lampu belakangnya nyala. It's okay, nggak apa-apa, kita lanjut guys. Ramai juga nih hari ini di jalur Setinjau guys. Tapi di mobil kita tidak ada masalah sama sekali, cuman tadi jumping aja di tikungan Setinjau karena kita terlalu ngegas ya. Rem pakem rem. Oke mantap. Kita ikuti lalu lintas aja guys supaya tidak laka ya. Yuk maju. Pada minta truk oleng kemarin, aku baca-baca komennya guys. Harap bersabar, pasti kita mainin truk oleng guys. Udah pada ngebut aja di depan nih, kita gaspol coy. Ambil kanan coy, kosong. Waduh ada bis. Suaranya ini enak banget guys. Wih, sirinenya nih guys. Ah, apalagi nih coy. Enak ah. Jauh guys, 1 meter tapi kok udah ngebek aja guys. Yuk, lanjut. Duh. Ganteng banget guys, Panther kita nih. Lampunya ternyata nyala guys. Oke, kita matiin lampu ini. Lanjut. Ini siap touring, siap mudik, siap overland guys. Tapi bannya nggak siap ini. Pakai ban kecil nggak mungkin bisa offroad ini guys. Kanan kosong coy. Dekat coy. Awas Grand Max. Kiri kosong. Yo, angkatan awal memang agak berat ya, nggak tahu kenapa ini, mungkin rasio persnelengnya beda nih ya yang aku pilih mungkin guys. Tadi aku lihat di versi 140 ini ada 3 pilihan perseneleng ya, karena waktu itu 136 cuma 2 guys. Kita ikutin truk depan ini pelan-pelan. Wih, banyak bus mudik juga di depan tuh. Busnya mudik, guys. Paten yang bikin moodnya nih. Bisa ada kebulnya kayak gitu, guys. Ah,
nyasep-nyasep putih bola ini. Ini udah nggak ringnya lagi kena nih, tapi karet puringnya guys ya, udah bocor ini, jadi oli campur air jadi putih guys. Surga di telapak kaki ibu, terus anaknya diinjek pakai kaki sama emak itu. Aduh, kocak juga itu bikin lukisan. Nah, mudik kali ini di tanjakan sini cukup ramai guys. Kita tidak bisa overtake ya. Di kanan ramai terus. Ambil kiri bahaya sekali, tidak untung ditiru guys ya. Kecuali di jalur tol kan banyak markah jalannya ya, jadi banyak arusnya atau jalurnya ya. Tapi kalau di sini nih ngeri bukitnya guys, ada batu-batunya juga tuh ya. Nah kan senggolan tuh, tuh bus mudiknya senggolan coy sama bus raya. Harap bersabar yang belakang. Oh tadi lampu yang nyala itu karena lampu utamanya nyala guys, tuh kayak gitu. Oke, bus raya sudah maju. Yuk, lanjut coy. Ah, ada lagi Gunung Harta sama transport. Bus transport. Ini terpaksa kita harus ambil kiri, guys. Ini kiri, coy. Bisa nggak ya kira-kira ya? Coba aja dulu, guys. Yuk, terus pelan-pelan. Paten bapak ini bisa juga lolos guys. Partner klasik emang gila ini guys di game Metes 2 ini. Pakai kekelok 44 mungkin lebih bagus ini, lebih seru guys. Tenaganya oke, Panther. Untuk si tinjau loik tanjakan segitu aja nggak kerasa tadi guys. Meskipun ban ceper, ini suspensinya juga terasa empuk ya. Karena waktu itu di video sebelumnya waktu aku pakai Panther angkot itu dia lumayan agak tinggi dan itu suspensinya enak banget. Di jalan ekstrim Badai Extopan itu enak banget guys. Apalagi jalannya kayak gini mulus. Hati-hati coy. Limit guys, gas ini. Ancap gas, coy. Kiri bisa nih, yuk ambil kiri aja, biar cepat. Tidak ada batu-batu di sini guys, aman guys. Tawar ngeblong, coy. Awas angkot. Kita counter dulu angkot ini. Tikungan coy. Udah sampai sini aja kita guys. Main cepat nih kalau pakai Panther ini. Ampuh guys tenaganya guys. Alik dari kiri coy. Ah tikungan. Kanan kosong tadi. Waduh, berbahaya nih tikungan coy, awas. Ini kalau diganti setir Momo ini bagus sih, cuman tadi nggak ada pilihan setir Momonya guys. Arek terus. Wah, coy, tikungan coy. Wih, Innova coy. Hampir kehantam tuh Innovanya. Tikungan lurus aja nih. Pelan coy, tikungan coy. Aduh, mode kali ini sangat menyenangkan guys. Karena modnya bagus ini. Mode yang menyenangkan guys. Kiri, 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 kiri. Kita ke warung dulu.
Kiri coy, kiri coy, kasih sen kiri coy. Hampir uli warung guys. Hop. Oke guys, kita sampai di sini aja muliknya. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.